Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar dan Maha Penyayang atas ridho-Nya, atas pertolongannya dan berkat-berkat-Nya yang tak berkesudahan. Hari ini tanggal 27 Juli 2022 Gerakan Rakyat Cinta Indonesia atau disingkat Gercing Indonesia berusia yang ke-3 tahun. Dari sektor anatomi tubuh, 3 tahun ini masih seperti anak-anak atau masih seperti balita. Tapi karena dengan pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan, Gercing adalah merupakan bayi ajaib yang sudah tersebar di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Di usia Gerakan Rakyat Cinta Indonesia yang ke-3 tahun ini, saya Hendrik Ian C. Udam, Ketua Umum, mengajak dan mengimbau kepada seluruh jajaran Gerakan Rakyat Cinta Indonesia, mulai dari tingkat DPD, tingkat DPC, tingkat DPAC dan tingkat Dipran seluruh wilayah hukum Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, kita bersama-sama mempererat kesatuan dan persatuan untuk membangun Indonesia seutuhnya, Indonesia yang bebas dari gerakan radikalisme, Indonesia yang bebas dari terorisme, Indonesia yang bebas dari berita hoaks, Indonesia yang bebas dari separatisme, dan Indonesia yang penuh dengan cinta dan kedamaian. Saya juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mari bersama dengan Gercing Indonesia, kita bangkit, sejahtera,